Hai guys, good morning, selamat pagi. Baru bangun guys. Sepi sekali rumah, gak ada suami. Sekarang saya mau buru-buru siap-siap, mau berangkat kerja, tapi saya mau juga sarapan dulu sebelum berangkat. Cuaca hari ini sepertinya mau cerah guys, tapi tetap ya, di luar sana masih ada saljunya, karena kemarin kan hujan salju deras. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark. Tuh, lihat tuh. Suasana di luar nih guys. Tuh, masih putih semua. Tapi tuh lihat tuh ada cahaya matahari. Sepertinya mau cerah ya guys. Tuh. Ini di luar nih guys, tuh. Tuh, di halaman samping kamar guys. Tuh, seperti ini nih guys suasananya. Tuh. Oke guys, saya mau nunjukin juga di samping sini dekat dapur. Sepertinya mataharinya keluar, guys. Tuh. Nih, guys, di samping dapur nih, di depan nih, guys. Tuh, seperti ini. Tuh. Suasananya tuh mataharinya mau keluar sepertinya. Ntar mencair ini. Yuk kita lihat sisi lain. Di halaman lain. Halaman belakang. Itu samping juga itu. Yuk kita lihat yuk. Tuh lihat tuh. Esnya di atas itu. Tuh lihat tuh guys. Halaman belakang rumah nih guys. Seperti ini. Tuh. Tuh. Putih semua. Tuh lihat. Putih semua guys. Oke guys, sekarang saya mau buru-buru sarapan dulu ya guys. Ikuti terus keseruan saya hari ini. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark. Saya sudah siap-siap mau berangkat kerja, tapi masih belum selesai sarapan pagi seperti biasa. Selalu roti yang ringan-ringan, tapi hari ini juga saya ntar makan siang yang ringan juga sih, nggak terlalu berat. Cuman roti ditaruh telur sama keju yang udah dicampur dengan bawang putih. Gitu guys. Saya mau buru-buru. Jam 7.45 menit. Bentar lagi jam 8. Soalnya saya kerja mulai jam 9 hari Sabtu. Nggak ada suami sunyi. Biasanya guys, kalau ada suami itu selalu rame, berisik rumah itu. Sekarang nggak ada suami, benar-benar sunyi. Dan saya ada sedikit rada nggak bisa tidur gitu guys. Saya terbangun jam sekitar jam 2.30, sekitar itulah. Sampai jam 3 lebih saya belum bisa tidur lagi gara-gara terbangun.
Terus akhirnya saya main handphone lah. Terus udah capek, ngantuk, tidur lagi. Ntar saya pulang jam 5 sore, guys. Oke, guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Saya mau buru-buru makan langsung berangkat ya, guys. See you soon. Hai guys, kembali lagi. Sekarang saya sudah siap mau berangkat, guys. Dengan sepeda saya, sahabat saya ini keluar. Oke, mengejar bis. Oke guys, sampai ketemu lagi di tempat nunggu bis atau di dalam bis. Oke, see you soon. Ikuti terus keseruan saya hari ini. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Sekarang saya sudah sampai di Hamrum, di tempat nunggu bis tuh. Sepeda saya juga sudah saya ikat. Sekarang saya lagi nunggu bis. Ya, sekitar 4 menit lagi baru nyampe. Sih, cuacanya cerah hari ini, semua serba putih. Tuh, kalian bisa lihat. Oh, rumah-rumah atapnya. Di sini juga putih tuh. Tuh. Belakang-belakang sini. Tuh. Nah, kan bisa kalian lihat kan? Oke, guys. Tuh. Tempat nunggu bis saya. Sampai ketemu lagi, ikuti terus keseruan saya hari ini, guys. Mungkin di dalam bis. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Baru pulang kerja, guys. Hampir jam 6 loh sekarang. Pulang kerja, mau nunggu bis. Oke guys, see you soon. Ikuti terus keseruan saya hari ini di rumah ya guys. See you soon. Anginnya kenceng nih guys. Hi guys, back to again to my channel. Kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark. Udah di rumah. Terus buru-buru tuh. Nih sepeda saya sudah masih masukin kandang langsung di sini. Gak di garasi. Terus saya langsung ada cucian yang dari pagi itu belum saya masukin di pengeringnya. Sekarang saya masukin. Tuh, coba guys, sibuk padahal baru pulang kerja nih guys, capek, tapi kerjaan rumah juga harus tetap dijalanin. Saya harus ada nyuci-nyuci tuh, cucian saya banyak numpuk guys, saya harus cuci-cuci. Tapi ntar aja deh guys, saya masih capek baru nyampe rumah, ntar aja nyucinya. Sekarang saya mau lepas jaket dulu nih. Saya dari tadi tuh nggak lepas jaket guys, belum lepas jaket, cuma nyalain lampu aja. Oke guys, saya mau buru-buru mandi langsung cari sarapan makan malam. Ikuti terus keseruan saya hari ini ya guys, see you soon. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Saya belum mandi loh guys. Ada aja saya mesti harus bersihin dulu. Tadi kan niatnya saya mau mandi, bilang pada kalian. Terus saya niat bersih-bersih dulu dapur ini. Terus saya ada niat mau bikin jus. Hari ini saya ada niat mau bikin jus seledri. Ini seledri Cina, ini gede nih, besar. Sama dicampur wortel. Tuh, ada di bawah tuh, orange. Mana cara nunjukinnya ya? Tuh, orange. Ini wortel. Nah, itu nanti saya mau campur sama madu. Saya bikin jus buat tubuh saya biar fresh, seger, dan ini juga bagus untuk kesehatan, untuk menghindari segala jenis penyakit
yang kita belum ketahui ya, mudah-mudahan amit-amit cabang bayi, mudah-mudahan nggak ada ya, nggak sampai ngalamin ya. Menghindari namanya penyakit kanker, apapun itu jenis kanker. Wortel juga berguna untuk itu. Sebenarnya ada lagi sih jenis lain jus yang bisa kita buat untuk kesehatan. Ini saya potong kecil-kecil dulu guys. Ini saya campur dengan madu 1 sendok kecil atau 1 sendok teh. Tuh guys. Ini saya lagi ngebersihin mesin kopi suami saya. Terus kita kasih air. Ini air dari keran ya guys, yang air dingin, yang bisa langsung diminum kalau di sini. Kalau di negara saya itu nggak bisa langsung main minum aja, harus direbus dulu. Nah, saya mau kasih air. Dia segitu aja. Terus kita tutup. Seledrinya. Oke guys, habis di jus ini nanti saya mau taruh di kulkas dulu. Terus sekarang saya mau mandi dulu ya guys. Ikuti terus keseruan saya hari ini. Saya kembali lagi. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi Kumalasari di Denmark. Sekarang saya sudah di kamar ya guys, karena sekarang sudah menunjukkan jam 11 lebih 24 menit guys, pukul 23 lebih 24 menit, hampir setengah 12 malam. Nah, tapi saya mau nanti sebelum tidur ada lihat-lihat di YouTube, sampai komputer saya bawa ke sini ke kamar. Kebetulan suami saya lagi nggak ada, masih libur holiday. Jadi suami saya bilang dia mau pulangnya itu selesai liburannya itu hari Senin gitu guys. Tadi sempat nelpon suaminya masih udah kecapean katanya jalan-jalan, terus dia tidur cepet dia katanya biar besok bangunnya seger katanya, biar fresh mukanya. Oke guys,
Nanti akan saya kasih unjuk ya guys. Tadi saya dapat kiriman foto, gambar, bukan gambar dirinya sih, tapi gambar tempat di mana dia berkunjung atau holiday. Ada dua gambar. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya guys. Oh ya, by the way, saya hampir lupa. Besok insya Allah ya guys ya. Tadi teman saya dapat nelpon, besok mau berkunjung ke rumah saya. So, ikuti terus keseruan saya hari selanjutnya dengan vlog saya yang terbaru lagi. Kita lihat kunjungan teman saya ke rumah saya ini apa aja. Ikuti terus vlog saya berikutnya. Jangan lupa guys, untuk hari ini jangan lupa di subscribe, di like, di share, juga ditekan lonceng notifikasinya guys, agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa, bye bye.